Jadi mereka memiliki fungsinya masing-masing. Contoh, bias ini adalah shamanic drum. Jadi dari suara ini biasanya kita akan lakukan di awal sehingga akan membangkitkan, men-trigger apapun emosi-emosi yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Ini biasanya akan saya lakukan berulang-ulang sampai mereka tertrigger, emosinya naik. Nah, sehingga ketika emosinya naik, baru kita akan lanjut ke instrumen selanjutnya untuk kita bersihkan. Jadi, tekniknya seperti itu. Baru ketika mereka mulai cooling down dan mulai sadar bahwa ternyata ada sesuatu dalam tubuh saya, rasa ingin menangis, rasa ingin marah setelah mendengarkan drum, di situ ada waktunya saya untuk masuk dan mulai untuk memberikan bath atau healing dengan Tibetan singing bowl. Dan biasanya saya akan bawa vibrasi suara dari singing bowl ini ke atas tubuh dari klien atau peserta untuk mereka lebih merasakan lebih dekat. Karena melalui terapi ini secara rutin juga, dengan kita dikondisikan tidur terlentang, relaksasi, dikondisikan untuk tidak melakukan apa-apa, yang bisa kita lakukan hanya masuk ke dalam dan mendengar. Dari sanalah kita akan mulai terlatih untuk lebih bisa mendengarkan diri, mendengarkan tubuh ini, termasuk ketika tubuh ini memberikan sinyal. Karena tubuh kita sangat-sangat luar biasa cerdas. Ketika mungkin kepala kita terasa pusing, yang sering kita lakukan adalah ngambil obat, minum, dan lanjut. Padahal itu adalah sebuah sign, sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam diri saya. Itu harus kita masukkan ke dalam, entah kita kurang tidur, kurang asupan nutrisi yang cukup, kurang beristirahat, ataupun terlalu lelah. Hal-hal seperti itu yang bisa kita coba untuk sadari, jangan sampai semuanya sudah terlambat. Karena lebih baik kita perlahan-lahan untuk mencegah dibanding nanti ketika sudah semuanya terlambat. Karena seperti yang kita ketahui, hukum energi itu juga memadat. Dari kelelahan secara energi body, itu akan memadat sampai menjadi sebuah penyakit.